tidak dalam situasi happy. Genderang perang sesuai dengan perintah presiden, kita berantas, kita habiskan illegal fishing dengan deterrent effect, yaitu ditenggelamkan. Sebetulnya kalau melihat pemikiran dan idea di belakangnya, penenggelaman kapal ini adalah satu hal yang sangat cantik, sangat elegan, menyelesaikan persoalan bangsa yang sudah terlalu lama dan berakar kejahatannya kemana-mana yang hampir tidak mungkin diselesaikan. Deterrent effect inilah cara terbaik. Pertama tentunya dengan diplomasi, lobby, saya panggilin pengusaha-pengusaha, agen-agennya satu persatu. Saya panggil jubes-jubes dari mana kapal-kapal negara, kapal-kapal berbendera ini berasal, walaupun akhirnya benderanya Indonesia. Dari sisi diplomasi semua sudah cantik, sudah oke. Saya bilang kita akan lakukan seperti tax amnesty sama. Tidak lihat ke belakang, yang Anda harus lakukan, stop.